Enough fun education. Iya. Yeah. Jadi fun, menyenangkan, dan sangat mendidik education. Iya. Wah, keren banget. Dan mendidik. Acaranya bakal apa itu? Banyak sih, bakal ada training yang penonton, ada basic mental training. Public speaking training. Melatih koordinasi. Banyak banget training yang didapatkan lagi. Wah, keren banget ya. Ada tapinya. Gimana tuh tapi? Tapinya itu khusus untuk anggota aktif. Kita kan yang bisa menyebabkan. Wah, jadi hanya untuk anggota aktif Irina dari Normala. Iya. Terus kalau yang belum aktif gimana nih, Kak? Nah, bagi yang belum aktif dan tertarik untuk ikut Irina, langsung saja kalian buka HP yang banyak kalian, lalu buka browser, lalu ketik link bit.ly/daftar Irina. Irina kapital, Irina juga kapital. Seperti itu. Nanti berbayar gak tuh? Kalau oh enggak. Gratis ya? Untuk daftarnya gratis. Gratis, dan untuk pelatihan-pelatihan ya? Iya. Wah, menyenangkan sekali berarti ikut Irina. Selain itu, teman-teman juga bisa follow Instagram kami di Irina_Melakandi. Jadi di situ ada informasi-informasi terkini tentang remaja Irina Normal. Dan kami juga punya official account lain. Bisa di airframe pakai @SKI9385S. Nanti di sini juga kita bakal bisa acara-acara akan dilakukan. Oke. Semoga di Irina ya. Insya Allah bakal bisa dilakukan dan bakal banyak manfaat yang akan kalian dapatkan. Amin. Amin. Ini sepertinya kita cek semangat lagi, Pak. Oke, kita cek semangat lagi. Iya. Pakai apa nih? Takbir. Oke, teman-teman, kita takbir bareng-bareng, siap? Siap. Takbir ya. Itu yang ketiga, takbir. 1, 2, 3, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Ada semangat ya. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Ya, jadi Kak Ramas, malam ini selain kita bakal sharing-sharing satu tentang menjadi pemuda muslim, nanti bakal ada apa aja? Nah, kita bakal ada hadiah juga nih. Oh, bagi-bagi hadiah? Iya. Wah, udah datang gratis, dapat makan malam, ada hadiahnya. Iya. Wah, hadiahnya bagus kan? Insya Allah bagus kan? Bagus. Insya Allah kita dapat lagi kalian semua. Oke, okay. Seru banget ya kalau gitu. Nah, kita mau ngecek dulu nih, ada gak ya dari luar komplek Kembang Larangan? Oke, kita mau ngecek ada dari luar komplek. Kita punya hadiah yang sangat menarik buat teman-teman yang dari luar komplek Kembang Larangan. Ada hadiahnya nih. Ada nggak? Ada kan? Ada. Wah, masnya. Silakan lagi, Mas. Boleh tanya-tanya dulu, Mas. Kita ngobrol-ngobrol dulu, Mas. Nih, kita penasaran nih. Masnya jauh-jauh dari luar komplek, pengen ikut kajian di sini. Kalau boleh tahu nama masnya siapa, Mas? Tito. Mas Tito. Mas Tito, rumahnya di mana? Di Pamulang. Di Pamulang? Oh, jauh ya? Wah, jauh-jauh. Karena di sini ada kontrak di Juni. Oh, diundang juga sih sama Lintang Sariwan. Oh, jadi tahu dari Lintang? Iya, betul. Terus apa bisa tertarik untuk di sini? Ya, sih. Ya, bahkan belum suka ikut kajian-kajian gitu ya. Keren banget nih berarti. Oke, okay. Karena Mas Dito udah lagi maju, kita kasih hadiahnya. Hadiahnya apa ya? Dapat kajian atau tadi ya? Wah, keren banget, dapat hadiah. Oke, okay. Ada hadiah dari Mas Dito yang semoga bermanfaat ya. Mas. Oke. Jadi kita malam ini temanya apa nih? Oke, malam ini kita akan sama-sama sharing tentang menjadi pemuda muslim. Jadi gitu. Gimana tuh caranya? Oke, teman-teman punya mindset seperti apa tentang menjadi pemuda muslim? Apakah ada yang berpikiran pemuda muslim adalah pemuda yang pakai sorban? Pemuda muslim adalah pemuda yang pakai koko atau yang pakai peci.
tanda tanya besar di sana, pemuda muslim. Siapa pemuda muslim? Di sini kita akan mengkaji tentang bagaimana menjadi pemuda muslim. Pemuda muslim, saya sering pernah ketemu di tempat kampus saya di kuliahnya di Solo, UNS. Ada orang pakai celana jeans, pakai kemeja gitu ya. Tiba-tiba ngimamin sholat. Allahu Akbar. Terus baca Al-Fatihahnya merdu. Saya suzon. Ya kalau Al-Fatihah sering lah ya dengar, bisa diikutin. Setelah itu baca surat pendeknya, juga baca surat-surat yang bukan di juz 30 dan jarang didengar sama orang. Jadi di tengah-tengah surat, di tengah-tengah Quran, dengan nada yang sangat indah, dengan bacaan yang sangat baik. Ternyata suzon saya tidak membuktikan itu. Ternyata orang yang berpenampilan seperti itu masih bisa menjadi seorang pemuda muslim. Jadi pemuda muslim adalah pemuda yang dia bisa beraktivitas asik di dunia tetapi tidak melupakan akhiratnya. Dia pemuda yang kita fun-fun aja, kita bisa main bola bareng, kita bisa nonton bareng, tetapi ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia datang pada panggilan Allah. Dia merasa bahwa panggilan Allah lebih dari segalanya. Itu pemuda muslim. Terus selain itu, karamah. Coba teman-teman punya pasangan, pasangan hidup nanti, kira-kira mau punya pasangan yang peka apa enggak peka? Peka ya nih? Iya, Yang peka ya? Berarti kalau misalnya kita lagi sakit, mungkin dirawat. Iya tuh. Diperhatiin. Iya. Teman-teman juga gitu kan? Ini pertanyaan dan omongan adalah doa. Teman-teman mau juga? Ya tadi tuh suaranya. Mau apa enggak? Mau ya? Oke. Kalau kita mau menjadi orang yang peka, maka mungkin teman-teman pernah dalam satu malam tidur di rumah, di tengah malam bangun, kemungkinan nyamuk, digigit nyamuk. Terus Mimpi buruk. Terus Dingin mantan. Kedinginan mungkin ya? Ya. Mungkin. Banyak faktor yang bisa bikin kita kebangun tengah malam, bener ya? Bener ya? Bisa jadi ternyata itu salah satu cara Allah membangunkan kita, para pemuda muslim yang lelah di pagi hari sampai siang hari dan sore hari. Ketika malam Allah membangunkan dengan caranya, hei Fulan, bangun, saya dinginkan ruangan ini supaya Fulan ini bangun. Di sepertiga malam dia bangun, Fulan, saya ingin berkomunikasi denganmu pada malam hari ini. Mungkin kalau siang operator itu sibuk ya, kita kadang kita ngaitan lama. Tapi kalau di tengah malam, ketika semua orang tidur, maka komunikasi kita dengan Allah seperti jalan tol, benar nggak? Iya. Jalan tol dipakai sendiri ya? Jalan tol mana dulu tapi? Kalau tol berarti maksudnya? Iya, tapi kalau malam, itu komunikasi kita dengan Allah sangat individual. Bisa jadi Allah membangunkan kita dengan caranya, dengan dirinya mengingat mantan, mimpi buruk. Tapi kita nggak peka ternyata. Sayang sekali ya. Sayang banget itu akan dibangun malam terus kita nggak ibadah. Iya. Jadi kita harusnya peka bahwa itu cara Allah membangunkan kita untuk bisa tahajud di malam hari, yang mulai di malam hari, berkomunikasi dan berdoa. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 160. Iyansurkumullah falaghoribalakum. Jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Berarti kalau kita lagi bingung, lagi galau, karena ini galau ya? Galau ya? Kita butuh pertolongan, maka minta tolonglah Allah. Kenapa begitu? Karena jika Allah yang menolong kita, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita.
Jadi kalau kita lagi galau, sebagai seorang pemuda muslim, galau, bingung, maka minta tolong kepada Allah. Kita mau minta tolong, berarti harus bisa dekat dengan Allah. Kita minta kepada Allah dengan cara yang baik. Pernah teman saya dalam perjalanan menuju Medan, Kuala Namu, harusnya pesawat berangkat itu pukul 7 malam. Diperkirakan sampai di Medan pukul 9 malam. Ternyata pesawat itu delay. Jam 10 malam baru berangkat dari Jakarta. Berarti sampai di Medan itu tengah malam, bisa sampai jam 12. Akhirnya dia kontak panitia yang ada di sana. Bro, saya gak usah dijemput karena sudah terlalu malam, nanti mereka ngantuk. Kasian kalau malam-malam harus jemput. Ternyata dengan niat baik itu, ketika di pesawat dia bertemu dengan seorang bapak-bapak. Mereka sharing, "Ya pak, saya baru mau ke Medan, tapi saya tadi barusan panitia saya suruh pulang aja gak apa-apa karena sudah terlalu malam, nanti kasihan mereka harus nunggu di bandara sampai malam hari, jadi nanti saya mencari tempat penginapan sendiri." Ternyata Allah membantu dia dengan niat baik dia. Allah mengembalikan niat baik itu dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Bapak yang tadi diajak nyaring ternyata menawarkan, "Dek, ini saya perjalanan dinas, saya dapat 2 kamar, nanti yang satu adik bisa pakai." Jadi akhirnya malam itu diselamatkan oleh seorang bapak. Karena dia berniat baik, maka Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang baik. Seperti itu. Bagus banget tadi cerita dari Mas Wadi. Iya. Nah, terus daripada nanti lebih lama lagi daripada dari sesi yang lamaan, mungkin kita bisa langsung ke acara utama aja tadi ya Mas ya. Oke, mungkin udah gak sabar ini ya teman-teman. Iya, betul. Kalau gitu, kita langsung aja ke acara yang utama, yaitu kajian tentang menjadi pemuda muslim yang akan dipandu oleh Ustazah Fathiyah Malik. Kepada Ustazah Fathiyah Malik kami persilakan. Kita teriakan panggilan dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faqad qala ta'ala fil Qur'ani al-'azim wa huwa astaghfirul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'u alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam udlubul 'ilma minal mahdi ilal mahdi shadaqallahu wa shadaqa rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, saya selaku pribadi berkali-kali mengucapkan syukur alhamdulillah. Akhirnya Allah juga lah yang akan mempertemukan saya, khususnya kepada anak-anakku, terutama kepada kakak-kakak ini ya. Saya hanya mandu aja, ustadznya adalah kakak-kakak yang tadi di depan. Ananda, kepada kenal belum kakak-kakak yang tadi di depan? Itu kakak Uzi, sarjana kedokteran. Kakak Rama di Bandung ITB ya. Masih banyak lagi kakak-kakak yang kita contoh. Itulah contoh patut seorang pemuda muslim.
contohnya aja, nggak usah ngelihat ini harus ini harus ini. Yang tadi prolognya sudah diucapkan, itulah kira-kira sedikit tentang kriteria menjadi pemuda muslim. Itu di sini hanya sedikit aja sebagai pengantar, kemudian membimbing anak-anak sekalian ya. Pertama dan utama senantiasa kita panjatkan dulu puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah, inayah semua kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Nurul Falah. Semoga angka-angka anak-anak semuanya di sini dicatat sebagai amal ibadah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah. Kemudian yang kedua adalah semoga anak-anak juga mendapat ilmu yang bermanfaat, yang semoga juga bermanfaatnya bagi kehidupan kita di dunia ila akhir. Sekali lagi salam pemuda. Allah. Terima kasih kepada Ustazah Leli ada di situ. Monggo. Kita akan pandu dulu surat yang berkenaan dengan pemuda, yaitu saya ambilnya surat Kahfi. Surat Kahfi itu ya. Sedikit di dalam kajian surat Kahfi, pada awal-awal surat Kahfi itu nanti kita baca bersama ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Menceritakan tentang kegigihan keimanan ashabul Kahfi, pemuda-pemuda pemberi buat. Namun sebelumnya mari kita membaca dulu surat Al-Kahfi. Kita dikir dulu asma'ul husna-nya ya, sudah dibagi semua kan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal Ya Musawwir, ya Ghaffar.
Kalimatan tak rujukin awalnya.
Bawa alat atau semangat boleh
1. Ayat 1. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Ayat 2. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Ayat 3. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ayat 4. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Ayat 5. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Anak-anak sudah paham? Belum ya pastinya ya, Alhamdulillah, ucapan ini adalah sebagai rasa tanda syukur sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Ucapannya adalah alhamdulillah. Tinggal belakangnya, Allazi anzala 'ala 'abdihi al-kitab, yang sudah menurunkan Alkitab. Jadi nama lain dari Al-Qur'an itu bisa Alkitab, bukan dia aja yang bilang Alkitab. Tapi Alkitab itu juga nama lain dari Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 2. Dari Alkitab. La raiba fi hudan lil-muttaqin. Ini Al-Qur'an. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Walam yaj'allahu al-Qur'an, tidak menjadikan Al-Qur'an itu sebagai yang hal yang membingungkan, membingungkan ya, tidak jelas jiwanya. Qayyiman liyudhira ba'syan syadidan min ladunhu. Yang pertama adalah sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan adanya siksa Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Siapa mereka? Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa orang kaya, bisa orang miskin ya. Bisa orang yang berpendidikan tinggi, bisa orang yang gak sekolah. Semua mempunyai peluang untuk mendapatkan siksa Allah kalau dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu semua akan mendapatkan, bisa mendapatkan siksa Allah. Dan hanya orang kaya yang akan mendapatkan siksa Allah, dan bukan orang miskin. Semuanya berpotensi untuk mendapatkan siksa Allah sehingga ya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, Al-Qur'an adalah wa'idz syiral mukminin, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa alladzina ya'maluna shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Annalahum ajran hasanah, dia akan mendapatkan pahala dari Allah yang baik. Kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, karena orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa beriman dan beramal soleh? Banyak contohnya anak ya, sering-sering bukan kebaikan ya, mengada-ada dunia untuk berkumpul-kumpul bersilaturahmi sekaligus berilmu bertakwil ya, itu adalah amal soleh. Saya enggak bisa lewat handphone. Jadi teknologi itu kalau kita pergunakan untuk hal-hal baik, maka di situ ada ajaran kesana, ada pahala bukan kebaikan. Anak-anak mengajak satu orang, dia datang, nantinya nanti ada dari satu, dia datang, tidak datang pun yang ngajak sudah mendapatkan ajaran kesana, apalagi dia datang. Kemudian makisi nabi ini abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Karena satu hari di akhirat itu
berapa? Minimal al-fasanati mimma ta'ud. Satu hari di akhirat itu 1000 al-fasanati, 1000 tahun. Bayangkan ya, kalau kita dihukum Allah masukkan rata satu hari berarti 1000. Ketika ayat ini dibaca, ya, ketika ayat-ayat tentang neraka dibaca, ketika ayat-ayat akhirat dibaca, para sahabat nangis, tidak bisa makan. Mengingat pada saat itu masih 1428 tahun yang lalu, artinya dunia masih berhubung, apalagi sekarang kita malah lena-lena. Diberitakan tentang akhirat, diberitakan tentang neraka, ya. Enak-enak aja, enjoy-enjoy aja, enak tidur ya. Kalau zaman Rasulullah gak bisa tidur, gak bisa makan. Maka benar, bagaimana caranya membuat pemuda-pemuda sekarang imannya sekuat pemuda dulu, Ali bin Abi Thalib. Bukankah Ali bin Abi Thalib seorang pemuda? Dia berani menggantikan posisi Rasulullah ketika dia mau dibunuh, jelas-jelas mau dibunuh, ketika mau hijrah ke Madinah. Siapa yang menggantikan tempat posisi Rasulullah di tempat itu? Ali bin Abi Thalib. Saat itu umurnya baru 15 tahun. Artinya seperti kita lihat ya, sampai umurnya 15 tahun dia sudah berani menggantikan tempat itu. Itu artinya ya, pemuda seperti itu yang dikatakan pemuda muslim. Berani karena benar. Bukankah Soekarno pemuda yang berani mengucapkan proklamasi? Semua pemuda. Saat bin Abi Waqqas juga seorang pemuda ya. Pemuda yang gigih, yang berani mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kebaikan. Karena yang akan didapatkan adalah ajrun hasan, pahala yang baik. Wa yudhirul ladzina qalu takhadallahu walada. Ini ada sedikit ya, karena perlu di di sini untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Diteruskan Allah itu lam yalid walam yulad. Anak dan tidak beranak. Yang mengatakan dia punya anak Tuhan Bapak, Tuhan ini ya, berarti harus diluruskan. Siapa yang meluruskan? Alkitab. Allah kata Allah mula diluruskan. Kenapa diluruskan? Malah bumi min ilmi wala diabadi. Karena dia tak ngerti bahwa Tuhan itu tidak beranak. Harus kita luruskan bahwa itu maha esa. Karena dia tak ngerti min ilmi wala diabadi. Maka kadang-kadang punya berkata seperti itu. Maka harus kita luruskan. Kabulat sekali maka kita berujubin akhwatihim iya kulu nabi tidak berbicara. Karena omongannya hanya sekedar mustah, tidak benar. Itu ayat 1 sampai ayat 5. Ini pelajaran tentang keimanan ya. Pemuda harus seperti ini, baru nanti ada usia kecil. Kalau sudah diikuti seperti ini, mentalnya sudah kuat, baru usia Allah datang. Seperti ceritanya bisa ashabul kahf, tapi siapa mereka? Dibaca di sini ada ayat 9 ya, sampai di sini. Ahasibta anna ashabul kahf warraqim kanu min ayatina ajaba. Ayat 9. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai rahim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ajaran, ajaran itu bahasa Arab. Kalau kita mengucapkannya takjub, apa itu? Ajaran, ya, bahasa Arab. Ajaran. Jadi diantara tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita takjub, heran adalah adanya ashabul kahf. Ashab itu adalah beberapa sahabat. Jadi kata sahabat dari ashab itu jamak taksir ya. Siapa ashabul kahf? Di dalam ini di bawahnya diterangkan bahwa ashabul kahf itu 7, bisa 8 ya, 7 pemuda
Rahim, ya. Satu artinya namanya Rahim. Kejadian yang sangat menakjubkan. Kemudian ada pas bawahnya artinya In Alaikum ya Ilham Tafi. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Kalau menurut cerita di dalam sejarah Islam ya, yang kita suka baca ya, itu bergerak-gerak. Saya akan menghentikan yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Ashabul Kahfi ini sudah capek dikejar-kejar tentara raja yang sangat boleh namanya Raja Tikyanus satu, sampai dia sebenarnya sudah beriman sesuai untuk mempertahankan keimanannya sampai mana itu diuji oleh Allah ya. Diuji, setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Kamu mengaku beriman? Semua orang-orang yang akan mendapatkan tempat di sisi Allah itu pasti dengan ujian. Kamu aja kalau mau SMP ujian dulu, masuk SMP ya kan? Kalau bagus dinaik, kalau enggak ulang lagi. Dia capek dikejar-kejar raja di Tikyanus, kemudian dia tempat di dalam gua. Dan berdoa kepada Allah. Ayo kita baca bersama-sama doanya. Rabbana atina fiddunya kepada Allah. Jagalah Allah itu artinya jaga perintahnya.
Salat nak, itu perintah Allah. Itu maksudnya jaga Allah. Puasa nak, ya, itu perintah Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua nak, itu perintah Allah. Itu jaga, jaga semua yang diperintahkan Allah. Jangan sampai ditinggal. Jangan sampai lah, nah, insya Allah anak-anak akan berada di mana pun tempatnya. Jika Allah mau menolong kamu, tidak ada yang bisa halangi. Demikian juga kalau Allah memberikan mangkal kepada, memberikan bahaya kepada, tidak ada yang bisa menolong. Ya. Jadi apa anak? Jagalah Allah. Kamu maksudnya jagalah Allah? Jagalah perintahnya supaya kamu kerjakan. Jagalah larangannya supaya kamu tinggal. Itu apa namanya hadis yang berkaitan dengan pemuda supaya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Di sini ada hadis yang kedua, wa'lam anna nasra ma'as-sabr. Sesungguhnya ya pertolongan itu pasti ada kesabaran dulu. Setelah kita sabar baru Allah menolong kita. Wa anna faraja ma'al-karbi wa anna al-usri ma'al-yusra. Sesungguhnya kesulitan kelapangan akan beserta dengan kesulitan, dan sesungguhnya setiap kesulitan pasti akan ada kemudahannya. Anak-anak tahu surat apa itu? Innal ma'al usri yusra. Wa innal ma'al usri yusra. Surat Al-Insyirah. Ya, pasti itu harus kita yakini bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin mau nilainya jadi berbeda, mungkin pasti insya Allah kalau anak-anak belajar nilainya akan bagus. Ya, ashabul kahfi, siapa yang tahu? Nama-namanya ada kan? Tapi bahasanya bahasa Indonesia, jadi agak susah. Kalau itu tulisnya di sini, tulis sih nama-nama ashabul kahfi. Yang pertama adalah tablihan, bisa diterjemahkan. Yang kedua Maksalmina, itu namanya aneh-aneh. Yang ketiga Martulus. Yang keempat Nainulus, ya. Yang kelima Sariulus. Yang keenam Zuluwanus. Yang ketujuh Faryas Talulus. Jadi artinya nama-nama bahasa zaman dulu, bahasa Ibrani. Anjingnya ada yang mengatakan namanya Rokib, seperti yang diaturkan. Ada juga yang mengatakan Kitmir, ya. Dia tertidur selama berapa lama? Ada yang tahu? Di sini diterangkan lagi Ashabul Kahfi sampai ya, tidurnya selama beberapa tahun ada di sini. Tapi di akhir ayat mengatakan selasih ditambah 9. Artinya 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi berapa? 309 tahun tidur di dalam gua. Hidup lagi enggak? Hidup. Ketika bertanya tanya dengan temannya, kita tidurnya dari hari sehari. Pokoknya 2 hari, dia 3 hari saling berdepatan antara tidur itu sudah berapa hari itu dia berdepat. Enggak ada yang benar. Yang benar adalah 300 ditambah 9 tahun. Itu 300 bisa bangun. Kalau Allah berkuasa berjendak bangunlah. Kenapa? Manusia itu punya sifat lah. Orang-orang sudah apa? Sudah mati. Ya. Kata maksudnya bangunlah malam. Setelah dia lapar, bawalah duit pelan-pelan keluar-keluar. Jangan sampai ketahuan tentara ini terus masa. Allah kuasa.
Allah mampu. Makanya kalau ada orang ayat ini membuat jelas bahwa kalau ada orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkit, hari kiamatnya, ini dari yang Allah mampu menghidupkan orang yang sudah 309 tahun itu bisa bangun lagi, apalagi nanti semuanya ketika hari kiamat disangkakanlah oleh malaikat siapa? Israfil, ya. Itu artinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun tidak ada masanya mau di sini aja. Tak lama setelah dia tidak kali orang aja yang sangat baik, tidak boleh mati. Tak dibunuh di situ. Akhirnya dibunuh di diri apa? Dibuatlah di situ sebuah masjid di dalam kota. Jadi keterangan kata Rasulullah tapi artinya adalah hikmah pemuda yang sangat gigih dan kuat keimanannya. Sehingga dibiayai tidak terbunuh dengan akan dibunuh pun dia tidak tahu. Kesimpulan dari Al-Qur'an dan hadisnya dari Madinah. Itu mas sisi yang utama. Mungkin untuk sesi pertamanya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kita buka sesi tanya jawab selama 5 menit. Ada yang ingin bertanya? Pertanyaan terbaik akan mendapat hadiah dulu. Ada yang ingin bertanya? Serius nih, gak mau nanya nih. Udah ngerti semua. Ya, betul-betul kita ya. Alhamdulillah, kalau ini amin. Amin. Dan 3, 2, 1, 1 pakai gandanya mungkin bisa langsung digandakan saja. Saya ingin minta bantuan Ahmad ya untuk bacakan sedikit tentang cerita tentang cinta. Cerita cinta yang terbesit di hati kita adalah cinta. Artinya bukan padanya sono sendiri banyak mau berkenan. Karena di sini sudah cinta, ya. Coba dibacakan. Sudah ramah sih yang bocah-bocah
yang berbentuk materi. Tidak terbersih sedikit pun bahwa sesuatu yang kita abaikan, sesuatu yang kita biasa-biasa saja, berarti seseorang yang membutuhkan kasih dan sayang itu amat penting. Seperti cerita yang ada di sini tadi, hanya kepingin memanggil anak karena dia tidak pernah melihat sosok seorang ayah. Anak-anak jadi kalau memberikan sesuatu di panti asuhan itu jangan hanya sekedar dan memberikan sebuah kakak itu yang penting lagi itu adik-adik itu kepingin memanggil anak-anak itu kakak ya, ada perhatian. Nanti kalau di panti terus ada anak-anak kecil itu titik-titik, jangan asal dikasih apa sesuatu selama pulang kak itu ya, dia tuh kepingin merasakan panggil kakak, kepingin merasakan panggil ayah. Seperti cerita ini, pasti yang meminta penasaran ayahnya. Ternyata cuma kasih dan sayang ingin memanggil ayah, karena dia pernah anak yatim piatu kita panti, ya nggak pernah dia sosoknya, nggak pernah dia sosok ibu. Itu yang dinamakan sedekah. Hanya memberikan kasih dan sayang itu lebih dari materi dan sebagainya. Misalnya nih, tidak hanya anak-anak yang punya ayah lah, misalnya kita dengerin curhatan teman ya, itu juga harus kita tanggapin ya, jangan kita tawain ya. Kita kalau bisa memberikan solusi jalan keluarnya supaya teman kita itu tidak terjerumus ya. Orang gak anak galau? Pasti masih ya. Gampang kalau anak-anak pemuda muslim galau itu. Jadi saya bilang kita jangan kecil, kita ambil air wudhu ya. Ambil air wudhu, melaksanakan ibadah harus ada syarat sahnya. Jadi wudhunya harus sempurna supaya sholatnya sempurna. Karena syarat sah ibadah supaya diterima oleh Allah, wudhunya juga harus tidak asalan. Pertama, kalau yang habis teko, habis pipis ya, harusnya bersih. Kata Rasulullah, dia berjalan di suatu makam atau kuburan, Rasulullah berhenti sebentar. Terus tanya sama Nabi Muhammad, nanti bisa baru meninggal ini, makamnya Rasulullah. Oh, si An. Kasihan. Kenapa ya Rasulullah kasihan? Ya, dia lagi disiksa. Kenapa disiksa? Ternyata ada dua. Orang bisa mendapatkan siksa untuk itu ada dua. Sebabnya pertama, ceboknya tidak bersih. Dia jangan berdua kalau ini. Saya dua di pesantren itu cara menghilangkan pipis aja sampai seminggu nggak bisa. Artinya praktek. Supaya tidak ada najis di dalamnya. Maka kalau ada najis di mana masih ada ya, maka harus hati-hati dengan yang namanya bersuci atau ngerok. Karena cebok ketika harus pipis. Kan biasanya kita pipis sudah cebok itu ya kan. Itu ada caranya anak. Saya mempraktekkan supaya tuntas itu sampai seminggu. Makanya terakhirnya harus jongkok sambil berbunyi. Bisa gak anak bisa. Itu yang akan menuntaskan air kecil. Jangan main-main dengan ini. Bisa kubur itu. Jika Rasulullah lewat di pemakaman itu, kemudian mengatakan ini orang disiksa sebab cengkoknya tidak bersih. Cengkok. Yang kedua, ini orang sukanya mengadu domba. Kamu mengadu domba? Kasihnya dia domba yang bapak bikin angin domba ya, manusia semuanya gitu deh ya, nah ada angin hitam ya, maksudnya itu juga artinya provokator suka binatang
pada aki, pada ibu, ya itu. Jadi suka kan supaya berani. Itu jadi nama ya, bumbunya harus yang benar supaya tidak mendapatkan sisa bumbu dan asal-asal. Ada bumbu yang ketiga, tiga kali bukanya, baju tiga kali, tangannya tiga kali, kiri tiga kali itu cuma sunnah. Sekali aja asal sudah tata, sudah sah. Nah, jangan main-main dengan yang namanya wudhu, nanti sholatnya juga bisa nggak sempurna. Paham ya Nara ya? Wudhu ya, wudhu dulu ini ceritanya. Soalnya wudhu itu pokok pangkana ibadah yang lain. Baru nanti ada mandi. Itu jadi tempat ini dari awal ya. Supaya kita mantap jadi nggak bisa tangguh, tahu agama, tahu hukum Islam, insya Allah selama dunia selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi paham apa yang dimaksud dengan sedekah cinta? Bukan hanya materi, tapi kasih dan sayang juga termasuk sedekah. Pahalanya sama dengan saudara. Jadi cerita ini kita bisa ambil kesimpulan kepada pemuda ya, bisa memberikan sedekah. Jangan terbersih di sini cinta pacarnya banyak bagi kita sama kita enggak gitu ya. Artinya kasih dan sayang kepada orang yang membutuhkan, anak yang membutuhkan, terutama anak-anak yang yatim dan piatu yang kemarin suka anak-anak hubungi, kasih buka bersama, kasih saung dan sebagainya. Begitu. Terus ada sisi lain. Sudah sih. sudah tidak bisa berubah posisi dalam jangka waktu yang lama,
itu tidak boleh diam saja. Jadi kalau teman-teman Google, itu di graf nggak masalah. Dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Kota eshabuhum ayatul wahumurku. Walaupun dihukum zatal yang ini wajah tashima. Jadi orang-orang berpikiran, emang mereka tidur? Tidur deh, tidur deh. Padahal kami balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Jadi selama 309 tahun dibalikkan oleh Allah ke kanan dan ke kiri. Itu fungsinya apa? Biar fungsi tubuhnya masih normal. Ternyata begitu. Betapa Al-Quran ini menyimpan banyak sekali intisari-intisari yang kalau kita baca lebih dalam, kita pelajari lebih banyak, bahwa banyak sekali berada hikmah yang bisa kita ambil di sana. Dan yang gak kenal penting teman-teman, kenapa kita harus menjadi seorang pemuda muslim? Bahwa ada 7 golongan di akhir nanti yang akan mendapatkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja itu, Mas? Apa aja golongannya? Ada 7. Salah satunya 7. Dari 7 ini yang kita bisa manfaatkan sekarang adalah pemuda yang mengkaitkan hatinya di dalam masjid. Khusus pemuda. Jadi, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Untuk salah satu golongan yang mendapatkan syafaat di hari akhir adalah pemuda yang mengkaitkan hatinya ke masjid. Jadi ini hanya masalah waktu. Orang dengan berjalannya waktu mungkin akan mengkaitkan hatinya di masjid. Seiring bertambahnya waktu semakin sadar. Tapi kalau kita bisa mengkaitkan hati kita di masjid sejak awal, kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah di hari akhir nanti. Betapa beruntungnya, betapa bahagianya kita semua, semoga bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ini pemuda-pemudi di sini adalah pemuda-pemudi yang bisa mengaitkan hatinya di dalam masjid. Amin. Dan yang terakhir mungkin bahwa yang harus kita perhatikan di sini, insya Allah kita akan rutinkan mungkin antara sebulan sekali dulu ya. Ya, mungkin sebulan sekali dulu. Jadi insya Allah bulan depan akan ada lagi. Insya Allah. Jadi kita akan mengambil ilmu kita. Nanti kalau ada kritik dan saran bisa disampaikan ke saya atau Mas Fizi juga bisa. Bisa lewat kami, bisa juga lewat Instagram akun official account kami. Ya. Jadi silakan sampaikan kritik dan saran yang membangun supaya kajian kita nanti sharing-sharing Sabtu ini bisa semakin seru ya, dan bisa semakin bermanfaat buat masyarakat banyak seperti itu. Dan dengan berkirinya kita menampungkan ilmu, semoga itu tidak mengurangi kita untuk bisa berbuat baik kepada banyak orang. Karena sepertinya akhir-akhir ini banyak sekali ilmu itu mudah didapatkan, tetapi sayangnya banyak sekali ilmu yang tidak disampaikan, tidak diamalkan. Banyak orang yang bertujuan menjadi orang pintar tapi tidak bertujuan menjadi orang baik. Tapi saya yakin di sini ada orang-orang yang bertujuan menjadi orang pintar yang baik. Amin. 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 Semoga kita semua bisa menjadi teladan-teladan kebaikan buat diri kita, buat lingkungan kita, dan semoga bisa buat agama dan bangsa kita. Amin. Oke. Ini kayaknya kita masih punya hadiah. Iya, kayaknya masih banyak yang belum punya hadiah. Ada yang mau hadiah? Saya mau hadiah. Menarik loh hadiahnya. Ini sisa nenek mau hadiah ini. Atau ada yang mau makan? Ada yang mau makan juga ya. Ada yang mau hadiah? Itu, mau hadiah? Loh, tunggu. Sangat baik hati dan hati. Ini hadiah? Iya. Hadiah untuk sangat rendah hati. Masya Allah. Oke. Okay. Kita ada pertanyaan nih, banyak mau hadiah nih. Apa ada Mas pertanyaannya, Mas? Oh itu. Ada 5 surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdulillah. Apa yang surat itu? Bagi yang tahu, silakan. Ada 5 surat itu dalam Al-Quran yang diawali dengan ayat Alhamdulillah. Ada yang tahu? Itu mas, open book mas. Oke, mari belakang. Oke, ada 5 surat ya. Karena kita sama-sama itu. Benarnya ada 5. Ya,
Yoga. Oke, yang pertama apa? Al-Fatihah, benar ya? Oke, yang kedua Al-An'am. Oke. Al-Kahfi. Surat Fatir. Majelis